Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya dan hidayahnya kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Sahabat beriman, siapa yang tak kenal dengan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf? Dia adalah seorang yang sangat kaya, bahkan kebanjiran rezeki 10 kali lipat dari hartanya sebab satu amalan perbuatan saja. Beliau bukan orang yang pelit, melainkan orang yang sangat dermawan. Pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah itu tambah tajir ketika negeri Yaman diserang wabah penyakit aneh. Suatu hari, ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman bin Auf mendengarkan sabda Rasulullah bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihitungnya amal perbuatan manusia semasa hidup, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin, dan saya sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin, ujar Rasulullah. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang-orang miskin." Sejak mendengar itu, Abdurrahman bin Auf merenung dan berkata dalam hatinya, "Saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan yang saya miliki." Abdurrahman bin Auf mengangkat tangan lantas berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang yang miskin, agar kelak dapat selalu bersama Rasulullah." Begitu mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding orang yang miskin, membuat Abdurrahman gundah. Dia bercita-cita ingin menjadi orang miskin, tapi ia cemas karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Ia sering berjalan mondar-mandir karena gamang dan gusar. "Bagaimana caranya agar harta benda yang saya miliki habis dan tidak tersisa?" tanyanya dalam hati. Namun garis tangan Abdurrahman sungguh ciamik. Semua bisnis yang dikelolanya selalu menghasilkan cuan. Walau demikian, Abdurrahman tidak pelit harta. Ia juga berpartisipasi dalam beragam peperangan, mulai perang Uhud hingga perang Badar. Bahkan separuh hartanya beliau pernah sumbangkan untuk kebutuhan perang dan memberi pasukan perang masing-masing dengan uang. Namun uangnya tak kunjung habis. Suatu ketika seusai perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat menjadi busuk dan harganya anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, sahabat Nabi ini melego semua harta bendanya, kemudian membuat pengumuman yang isinya,
Semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Tak butuh waktu lama, warga kota Madinah yang mendengar kabar itu berbondong-bondong menjual kurma busuk ke tempat Abdurrahman bin Auf. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tanpa sisa. Ia pun miskin dan hanya punya tumpukan kurma busuk. Alhamdulillah, doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikir Abdurrahman bersyukur. Di sisi lain, para sahabat Nabi juga bersyukur. Kurma yang dikhawatirkan tidak laku, tiba-tiba laku keras. Diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian, datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang berjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Menurut dokter, wabah aneh tersebut akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma busuk. Utusan ini menyebar pengumuman bahwa sedang mencari buah kurma busuk yang akan digunakan sebagai obat. Buah kurma busuk akan dibeli dengan harga 10 kali lipat dari harga buah kurma di pasaran. Warga penduduk kota Madinah yang membaca edaran pengumuman memberitahu utusan agar lekas pergi ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sanalah tempatnya buah kurma yang busuk, kata seorang warga. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Kemiskinan rupanya enggan berhinggap ke nasib Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf semakin kaya raya. Jumlah kekayaannya belum ada yang menandingi karena kurma yang seharusnya tidak laku malah terjual dengan nominal harga yang fantastis. Ketika akan wafat, Abdurrahman menangis. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya raya. Ia berkata, "Sesungguhnya Mus'ab bin Umair lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kafan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muttalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang dipercepat kebaikannya di kehidupan dunia. Aku takut ditahan dari sahabat-sahabatku karena banyak hartaku." Sahabat beriman, hikmah yang bisa diambil dari kisah ini adalah bahwa setiap perbuatan baik yang menyenangkan orang lain akan Allah balas dengan 10 kali lipat tanpa disadari. Orang yang suka berinfak tidak pernah membuat dirinya fakir miskin. Sesungguhnya apa yang Allah gariskan tidak akan pernah berubah. Tetaplah bertakwa dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun usahanya, Allah yang jamin segalanya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah sayangi dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.